Ini adegannya mirip sama Eren yang rambling. Kalau kalian tahu Eren rambling, tahu nggak? Rambling. Rambling is coming. Nah itu mirip. Benar-benar. Ini ruangan tuh kayak familiar ya. Seperti ruangan di Guild sebelah, guys. Guild sebelah. Yang tahu-tahu aja. Bener kan? Ruangan di Guild sebelah. Gak bahaya ta ini. Gak bahaya ta, guys. Oke, warnya benar-benar terjadi sepertinya ini, cuy. Benar-benar terjadi, guys. Bukan kaleng kongguan ini, cuy. Ada tanduknya. Skibidi di toilet mau comeback kah ini, guys? Bawa yang ada tanduknya, cuy. Sebenarnya ngalahinnya gampang banget. Tinggal dipencet aja itunya, guys. Dari mana itu tiba-tiba bisa ngeluarin laser kayak Superman, kocak. Ya bye-bye dong kalau kayak gini manusia CCTV dong. Wow, gak mau kalah dia. Manusia CCTV gak mau kalah, guys. Manusia CCTV langsung bawa pasukan. Apa sih ini namanya ya? Nyamuk kah? Ininya kayak laba-laba, tapi ekornya kayak nyamuk. Wajah. Itu apa lagi barusan itu? Sekarang sesepuhnya nih datang nih. Rambutnya udah putih masalahnya, guys. Wah, ini kayaknya lebih jago ya kayaknya ya, lebih berpengalaman ini, guys. Yang bener. Ini apa sih ceritanya? Kenapa harus pakai peci sih? Why? Peci atau topi perang, guys? Topi perang kali ya? Kita topi perang aja lah ya, biar nggak menyinggung. Asik, asik, joget. Dikejar sempet-sempetnya joget, kocak. Oh ternyata pantesan dia bisa joget ya, karena dia tuh sedang menjebak toilet yang lagi ngejar dia, cuy. Makanya dia sempet santuy banget joget. Gimana sih, guys? Joget gitu, guys? Nggak bisa dah. Lempar dari gedung gitu. Sini. Bunuh diri juga dia loncat. Sekarang jago. Sekarang dia pakai ini, guys. Apa sih namanya? Alat pengintai itu, guys, yang ada kameranya, guys. Apa sih ya namanya? Dia melihat peta kekuatan musuh. Waduh. Kekuatan musuh. Mamam. Mamam dah itu dah. Ini lagi rapat ya mungkin ya. Ceritanya lagi rapat mungkin. Kok aku jadi pengen bikin animasi kayak gini deh. Susah gak sih, guys, bikin animasi kayak gini, guys? Wah. Masih bisa comeback. Masih bisa comeback. Sekarang sepertinya keadaan berubah nih. Si toilet menang nih, guys.
Enjoy. Army cuy. Toilet army apa lagi sih? Aduh, itu kepalanya pakai ikat kepala bagaimana sih guys? Kepalanya merah banget. Oh iya, ceritanya pakai ikat kepala ya. Lah, bunuh diri. Ya kocak, gak kuat-kuat banget tuh cuy. Wah, ini bosnya manusia CCTV sih kayaknya nih guys. Bosnya manusia CCTV ini sih guys. Tuh, siap. Oh, gede banget. Gak ada yang bisa ngelawan. Gak ada yang bisa ngelawan guys. Terbaik, dia terbaik cuy. Ah, mana nih comebacknya toilet nih? Inikah guys? No, masih belum. Mundur dia loh. Wah, kalah dong 2 lawan 1 barusan tuh. Kalah guys sama ini, sama si itu tadi guys yang pakai topi guys. Oh, ini lagi ditahan ceritanya ya. Ceritanya si toiletnya lagi ditahan, mungkin mau diinterogasi atau dicari kelemahannya kayaknya nih. Tuh kan ditanyain kan, kamu tahu ini. Nyanyi aja dia. Nyanyi terus aja cuy. Ditanya ngomongnya gitu mulu. Oh. Karena tidak berhasil mendapatkan informasi yang bermanfaat, akhirnya di bye-bye-kan saja guys. Bye-bye. Oh. Base-nya diserang cuy. Ini berasa mirip sama yang tadi ya. Oh, enggak, ini ada di atas tuh, ngapain tuh? Disiram. Ini beda nih. Tadi sebelumnya kan selalu berhasil guys ya, trik kayak gitu ya. Buat toilet yang sekarang ini tidak berhasil. Dia bisa memanjang terus ngeliat ke belakang. Ya kenapa nggak dari tadi aja, dari yang awal itu? Langsung aja memanjang, lihat ke belakang. Ke belakang gini. Lu pasti menang. Ini siap. Apalagi sih itu. Kepalanya banyak. Sempit banget dong itu toiletnya. Bang. Oh, sekarang dikuatin lagi cuy yang tadi cuy. Apa itu raksasa yang manusia CCTV yang raksasa tuh lagi dikuatin lagi guys. Tapi langsung diinvasi oleh toilet kecil. Enggak jadi. Enggak jadi, mundur. Oh, tidak semudah itu, guys. Bye. Kroco-kroco nggak mungkin bisa ngelawan ini, guys ya. Bosnya, guys. Guys, situasi makin memanas, Bung. Sepertinya di luar, Bung. Makin tidak terkendali, Bung. Ini masih bisa dibilang imbang lah ya. Ini creepy banget. Creepy banget, sumpah. Kayak apa sih guys? Medusa nggak sih guys? Medusa guys yang kepalanya ada banyak itu guys. Oke, okay. Let me help you bro. joget aja terus. Ush, mau hajatan bang. Mau hajatan bang, mau speaker gede amat. Oke.
Oke, ternyata yang joget-joget ini manusia speaker, guys ya. Iya nggak sih? Nggak sih, dia masih webcam ya. Ini masih kamera, guys, webcam. Ya tadi CCTV, ya itulah pokoknya. Wah, ini OP banget ini, cuy. Kayak James Bond. Agen 007 ini nih. Solo Lord, cuy. Oh. Enggak solo-solo amat, temen dibantuin juga. Ada yang gua. Ada Brody. Skibidi Brody. Nggak bisa. Ini tetap menang yang tim kamera, guys ya. Ada CCTV, ada webcam. Kita sebut kameramen aja kali ya. Kameramen sama speakerman. Tuh, kuat banget. Bye-bye. Brody belum sanggup melawan speakerman. Easy. Ini apa sih kayak markasnya dia gitu ceritanya ya? Dibobol sama speakerman. Oke, ada serangan juga dari atas. Gak bisa. Ini yang menang tetap kameramen sih, guys. Feelingku, guys. Ini bos. Apa? Kayaknya sih lebih kuat daripada si Brody yang tadi ya. Lah, baru dibilang. Oke, dia maju, cuy. Ya. Cemen, guys. Enggak. Masih belum. Tuh kan pesta dia, cuy. Party-party mereka di luar, guys. Menang jauh. Android. Sekibir toilet Android nih. Apakah dia bisa membalikan keadaan? Anjay. Loncat ke kepala, guys. Bayangin toilet loncat kepala kalian. Ini bapaknya Naruto kah ini kah? Minato, guys, kenceng banget, cuy. Tidak terlihat oleh mata. Mamam. Ini dia yang mau mengembalikan keadaan sih, guys, kayaknya, guys. Sepertinya ini lawan sepadan dari speaker merah gede tadi ya. Gantian sekarang si kameramennya yang ditangkap sama toilet nih. Ini toilet yang barusan ya? Bukan sih. Oh, bukan, guys. Dia yang itu, guys, pakai alat yang bisa membaca isi kepala. Wah, sih. Nah. Bener kan? Ih. Ada yang kecil lagi. Keluar apa sih tadi itu dari mulutnya, cuy? Oh, dia jadi impostor, guys. Dia dicuci otaknya, guys. Jadi tim toilet. Impostor. Tapi nggak tinggal diam. Si kameramen tetap melakukan sesuatu untuk melawan seperti... Nah, ini. Ini susah, nih. Paling susah memang kalau lawan musuh dalam selimut, guys, ya. Karena dikira kita tuh kawan, ternyata lawan. Waduh. Nah, kan? Bener nih, musuh dalam selimut. Kukira kawan, ternyata lawan. Wah, ini keadaan berbalik sih. Lihat tuh, sekarang Brody Army. Brodynya Army sekarang, guys. Toilet Brody Army. Ini berat sih. Oh, final boss. Final battle kah ini? Battle terakhir kah ini, guys? Ayolah, yang seru lah. Oh, nggak bisa. Kayaknya nggak bisa dah. Speaker merah nggak sanggup sih kayak. Loh. Nah.
kan, bener kan, yang kecil itu dia suka cuci otak, cuy. Ya, senjata terkuat dari kamera, dari speaker, berbalik melawan speaker, cuy. Ya sudahlah ini. Ya sudah sih ini, guys. Ini manusia kamera sama manusia speaker memang tidak bisa dikalahkan kalau langsung, guys ya. Pertarungan langsung. Tapi dia hanya bisa dikalahkan lewat adu domba. Waduh. Hati-hati dengan adu domba, guys. Oke. Okay?